ketika dia dari tanah itu harusnya itu 14 daun untuk satu buah, ke atasnya untuk satu buah. Tapi ini lihat kecil, cuma berapa ini? Yang ini ya. Ini tuh kahannya met. Nyorot ya. 1 2 3 4 buah kak, di tangkai keempat dia baru berbuah. Lihat ke atasnya itu bakal kecil sekali. Tidak ada. Kosong. Kosong. Ujung kosong. Tapi lihat perbedaan kalau misalkan di atas 14 tangkai. Di mana ya? Tengah ini ya. Kosong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lihat itu hasilnya. Lihat hasilnya ini. Ini baru tangkai ke 12 atau ke 13. Berbuah 1 2, tapi buahnya luar biasa besar sekali. Nah, itu harus jadi perbedaan nanti ketika kita menanam labu madu. Dan ini ada kekurangan mungkin. Kekurangan dari entah itu dari pupuk atau dari air. Satu biji, satu pohon itu bisa bercabang menjadi 3. 3 atau 2 atau 4. Nah, itu juga harus diperhatikan, harusnya itu 2 atau 1 saja yang berkembang ke atas supaya nutrisi itu ke atasnya full dan nanti hasil buahnya mantap. Begitu.